Sahabat bonsai, akar bonsai kimeng harus terkesan kokoh, sehingga kita sangat berharap pada bonsai kimeng bakalan kita mempunyai perakaran yang keliling. Setiap sisi itu akan terisi dengan akar-akar. Bagaimana caranya agar kita mempunyai bonsai kimeng bakalan dengan perakaran yang keliling? Tentu caranya dengan program akar. Cara program akar yang paling efektif dan efisien, simak videonya berikut ini. Mulai ukuran seperti apa pohon kimeng itu kita beri perlakuan program akar. Di sini saya sudah pernah mencoba dan hasilnya sangat bagus. Program akar dilakukan pada pohon seukuran lengan. Ini adalah contoh dari pohon kimeng yang akan kita buat praktek bagaimana caranya kita memprogram akar. Ini adalah perbandingan ukuran. Kita menggunakan perbandingan dengan orek gas. Langkah yang pertama, kita bersihkan dulu rumput di sekitar pohon. Kemudian kita atur posisi nanti tumbuhnya akar, kira-kira ukurannya, jaraknya dengan percabangan seberapa. Harus kita sesuaikan agar nanti bisa seimbang antara cabang dan batang dan akar. Langkah yang kedua, kita akan lakukan sayatan pada bagian yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya seperti ini, kita sayat keliling, artinya memutar sampai ada titik temu di belakang. Kemudian sekitar 1 cm di bawahnya kita sayat lagi, memutar juga sampai ketemu di belakang ini. Kemudian kita kelupas kulitnya. Kita kupas kulitnya. Kemudian kita bersihkan kambiumnya. Cara ini sama dengan cara kita dalam mencangkok batang kimeng. Ada lagi yang kedua, kita hanya melakukan sayatan yang pertama saja. Bisa menggunakan pisau ataupun gergaji. Yang sayatannya diperkirakan nyampe ke bagian kambium. Cara itu juga efektif, cuman harus kita bisa memperkirakan sayatan kita apakah sudah nyampe ke kayu atau ke kambium ini atau belum. Usahakan nyampe. Jadi ada dua cara, akan tetapi ada sebagian dari rekan-rekan yang kurang yakin, maka menggunakan cara yang kedua ini dengan cara mengupas kulitnya. Kemudian kita timbun dengan tanah sekitar 2 cm di atas bekas luka tadi. Tujuannya agar tumbuhnya akar nanti bisa menyamping. Usahakan pada program akar ini dilakukan pada waktu musim hujan. Tujuannya agar nanti keluarnya akar akan bisa tumbuh dengan maksimal. Karena pada waktu musim hujan, kimeng sangat mudah sekali mengeluarkan akar jika diberi perlakuan program akar, sehingga hasil yang kita inginkan bisa maksimal.
selesai penimbunan, kita periksa lagi apakah luka semuanya tertutup dengan tanah. Yang terakhir adalah pemberian pengairan agar proses keluarnya akar agar lebih cepat, sambil menunggu turunnya hujan. Nanti akan kita beri contoh hasil program akar seperti ini pada 2 bulan yang lalu dan yang dilakukan 1 tahun yang lalu. Contoh hasil dari program akar yang dilakukan sekitar 2 atau 2,5 bulan yang lalu, sudah nampak perakarannya, tiap sisi terisi semua. Di sini ukurannya masih kecil, tetapi sudah diisi semua setiap sisi. Bahwa program akar lebih awal sangat efektif untuk perlakuan pada pohon kimeng. Ini contoh hasil yang kedua, juga sekitar 3 bulan yang lalu. Akarnya sudah nampak sangat besar, ini semuanya terisi. Adalah contoh hasil program akar yang dilakukan sekitar 1 tahun yang lalu pada waktu musim penghujan tahun kemarin. Perakarannya sudah mulai membesar dan terisi semua. Tinggal kita proses selanjutnya, yaitu seleksi. Ini juga hasil dari 1 tahun yang lalu. Nampak perakarannya sudah mulai membesar. Nanti kita potong untuk kita program tahap yang kedua. Ini juga contoh hasil program akar sekitar 1 tahun yang lalu. Kita perbesar. Akarnya sudah semua ini ada setiap sisi, tinggal kita seleksi. Seperti ini yang besar-besar harus ada pemotongan. Karena dia bisa seimbang dengan yang ukuran masih kecil. Juga contoh yang keempat, sama 1 tahun yang lalu. Kita tata ulang nanti ada video-video berikutnya. Ini contoh yang kelima, juga hasil 1 tahun yang lalu, sudah mulai membesar. Tinggal kita seleksi saja. Jadi selesailah teknik-teknik program akar pada bonsai bakalan kimeng. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe jika video ini bermanfaat bagi sahabat.